waktu ke Jogja itu masih ingat tuh. Bayangkan, lu mau sholat tetangga gitu atau mau pipis gitu. Saya harus nahan dulu. Kita harus ya pertama intinya melayani tapi harus sabar juga. Nah, kebetulan ada pandemi ini, terus kita tahu keadaan rumah sakit dan berbagai itu kan kekurangan angkut untuk membawa jenazah khususnya COVID. Nah, kita masa ada nggak berani gitu, akhirnya terpanggil untuk juga ikut membawa jenazah COVID khususnya dari rumah sakit atau mungkin dari rumah ke rumah sakit. Untuk sekarang berapa setiap hari berapa yang diantar? Untuk akhir-akhir ini kalau khusus ambulan Jami ini minimal tiga tiap hari, yaitu campur ya mas, ada yang kebanyakan yang COVID juga, kebanyakan COVID dari kita kan tahu dari isoman itu kan endingnya kalau tidak sembuh meninggal ya. Yang meninggal ini kan dirumat oleh lingkungan, akhirnya ya lingkungan nggak ada yang membawa jenazah ini, akhirnya ya kami alhamdulillah ada ambulan ini tergerak untuk membantu ini. Sampai ke pemulasaran juga? Sampai pemulasarannya dari ada tim dari kecamatan itu, para lebih-lebih dari kelurahan digabung dan diedukasi dari puskesmas, puskesmas Mijen, nah, untuk yang mengangkut ambulan ini. Nah, Pak, saat mengangkut ini, apa yang menjadi Bapak rasakan itu, Pak? Ya pertama, was-was ya mas, kita kan manusiawi lah. Tapi saya sudah, ini keamanan mobilnya luar biasa, sudah ada penyekat. Terus saya juga dilengkapi dengan APD lengkap ini bantuan dari donatur, banyak yang dari membantu karena melihat kok ada yang mau, terus mereka nggak berani jalan tapi bisanya mensupport APD, mensupport semuanya ini ya. Terima kasih kepada yang sudah membantu ini.